الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صبحك محمد وخصوصا لما شايفي دمرنا إلى الباب وإلى الباب وحكم صلى الله عليه وسلم وجميع مؤسسي هذا المعهد الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sing mungkir mau minum songkok jenis perkampungan penamaan itu di Jawa nara kafir jenis apa maksudnya itu ekstremis Mustafa itu bahaya radikal ini apa maksudnya mana nih jenis jenis perkampungan mereka oh berarti sama tawara ya berarti orang ekstrim pintar kalau moderat ya jadi ngaji gue yang ngel kemudian dijab-jab nih wong goblok orang tau iskal santai sama gue santai jadi ini mikir ini santai bagi dia kelihatannya tidak ada masalah untuk mir balik yang diwari selama masalah lah ya nambah makna nih yang terkait kan gini mereka yang kafir itu kagum dengan ajaran tauhid padahal pengajarnya adalah bagian dari mereka. Oh, penduduk itu. Nah, iya, ramana ini benar kontroversi. Mereka terhirang-hirang dengan Rasul yang mengajar tauhid. Padahal Rasul itu bagian penduduk dari mereka. Tapi bagian dengan makna sak kampung atau sak komunitas. Orang bagian sangkok kan? Pinter ya. Alhamdulillah sudah Islam apa? Atur nuwun Gusti, atur nuwun. Lah aku pokoke dhewe sampe lihat iku wis seneng ge Pak, dibanding pokoke dhewe sampe lihat. Siji yo dhuwit iku mesti entek, tapi kowe paham iku ajare. Wis tuwa utang akeh kasus akeh ngene. Rapi sing pindhung. Gak tau puas. Jadi kanca kula ngoten. Gus kula wayah kena opo? Bojo citok cerewet, loro cerewet, muni santur. Karwane no. Kulo di kanca bojone lho, bojone nek kulo wali kulo. Lah kok iso? Jarene dengan bojo cerewet dadi wali. Cerewet citok wali nah loro. Wah, semana. Diwarai ilmu malah. Terus dia ngerasa lebih wali. Kalau dia ini bujuknya cerewet, bujuknya rapati cerewet. Jadi wali dia ini. Banyak ada sekian cara jadi wali termasuk di bujuan itu cara jadi tahu itu dulu jen itu cerita jadi ada orang ngalim bikin ikan jani jadi ikan jani ini cerita wali di sini ikan jani bujuan itu kundi lu mau ngalas gue dipangan macan saya lihat kiri sepuluh dimaki-maki itu mulai itu kayu ini dipikul macan keramat lah yang jadi wali ini orang nggak jadi wali perkara ini ibadah ya biasa standar tidak rokokan ini jelas sekali. Ya, namun rokokan jadi wali meskipun ya mungkin, nah mungkin ya mungkin tapi karena menyalahi pakem jadi tapi ya mungkin, nah mungkin ya mungkin. Tapi misalnya jadi wali ya kelas pembantu wajib kan. Orang-orang Habib Ali yang di situ itu kelasnya gelar bendahara wali. Nek aku pe tetep karo yo iku sing gak kopi antar wali kaya aja melomel wali ono ketua macam-macam status kowe misale dadi wali kok paling gak jidanku maksudnya yo kayaan ya wali murid kok wali suatu ketika pegatan pegatan terus suatu saat temannya dolan rono lagi bojone jenengan temu dia nang dhewe atus kayu tengah alas ngidung akan selamat sakit gawe wong alim gara-gara ekonomi kedah nyari hutan, nyari kayu tengah alas, tarhum, maksudnya yang mundur makna Allah mulai dipikul diri terus tak kok gitu, saya kok mikul diri rata jebu-jebu hati anu, aku gak keram jadi jebu-jebu ini solihah itu orang keram
berarti maksume. Ya ora dadi wali. Ujune kudu cerewet ndongakno kowe dipangan macan. Nek karo saiki ndongakno wis diblindes. Lah iki ku sohan iki. Iki ada sekian cara wali. Satu tentu lewat alim alama itu kan berat enggak apa-apa alfiya bukhori berat. Sugeng rumah itu ya berat. Mereka kaya suwi melarat, mesti tidak suka itu dendam. Mereka rasanya boleh duit angel, tapi tidak suka itu terus medit. Ketika melarat sabar, mesti rasa sabar, orang sabar itu sentai. Sabar itu kan kuotanya mau 10 tahun, ternyata melarat itu 20 tahun, kan mesti sentai. Itu juga berat, karena kuota sabar sampai lama, lama melarat itu suwi apa? Orang tak biasa sabar, enggak melarat, bapak melarat, kayak melarat. Kuota sabar itu jumlah yang mau biro, diantem melarat tiga generasi. Kuota sabar itu mesti en. Iku ono, ono, iku metode baru, peluang baru. Iku dibujur. Waduh masyur cerita-cerita bujur cerewet. Sebaliknya masyur gini bu, wonten tabiin tapi hakikatnya sohabat, itu sohabat hakikatnya tabiin. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ini bu, sajane menangi Rasulullah, tapi orang sempat soan, kayaknya Nabi kapun. Keramatnya masyur. Ini wali, jadi ini wali kok rawa nyimpen duit. Ini akhirnya nyimpen duit, aku bujum aku takut duit, aku ketemu dia takut duit, akhirnya terpaksa dia nyimpen duit. Nyimpen terus lagi orang dirham, orang binar, terus lagi orang buah. Bareng dikongkon bojone tuku roti. Dijaluk wong larat. Dene wali, biasane duwe iki kaya nopo. Tapi sangge wedi bojone hari iku ora sedo kok sangge wedi. Kok dadi faktor akeh dadi wali ora sedo. Wis ora sedo kok hari itu ketemu wong larat nah. Dijaluk duwe, akhirnya sesuai gak kuat tekan. Ya wis akhirnya mengalahkan cerewet bojo diabaikan demi mempertahankan status nopo. Wali mulai. Wali itu dia bojo. Padahal wali itu setan ya Udi. Ini wali itu setan ya Udi. Ibu Udi bojo. Berarti tinggalkan bojo keluar biasa. Wali ini ketakutan wali ini siapa sih Ratu Bodoh ini jadi aku musim akhlan ini Ratu ini lho bersek di sini pasir tidak kok nanya jauh saking kode ini tapi aku mirip mirip saking kode ini yang kode tepung aku akhirnya ini sholat terus dikulau ini wali tapi kok dibuju tapi kalau ini manusia sholat ini langgar kode kepikirannya nak mulai dahulu itu damai tapi Rino itu bahaya jam belanja itu bahaya lampu merah ibu ini dengan santai ini dijubuk mergonya mulai tepung terus dikira roti ya tadi tepung pernah ya roti bengi mulai mulai itu siap diamu cuma bengi-bengi nak mulai untuk reda mulai ibu ini disukai roti waget ya waget juga orang diamu padahal dia ini siap mau siap jadi gue ngadepi yang mungkin bojo nanti sak dino itu wiridan ini Abu Muslim Al-Khawlani ya gue akhirnya mulai disambut di bojo tepungnya baru kamu serah kok biasanya gue udah tepung kok ya gue cuma sih kok gue juga aku keramat lagi jadi keramat itu kambang aku pengen tak ijazah itu sih pulang kok sokoknya dupang bus nanti di pasutno ditabrak tak terkurang marem ya trailer ayo milih di milih ratu diwali pada diwali jalur yang paling mungkin kan wong alim alama gue beras apa di ngapa lo Quran hadis sampai bujur cerewet apa di mas apa di apa Quran apa hadis apa takrib sampai bujur cerewet apa di ya aku tak tahu. Lu enteng ada bio? Itu. Kelak. Eh, lama nih malah kita tina makna di Quran itu
Mulane hampir ulama itu nak ngedikan domir itu balik ning arep, tapi sifate oleh kakato. Nggih, domir itu balik ning arep, tapi sifate ora kudu. Misale Kanjeng Nabi itu utusan. Wong kafir menolak utusan itu, padahal utusan itu minhum. Maksudnya minhum dari kelompok mereka dari segi sekampung atau sekeluarga besar. Tapi tentu sifat mereka ini tidak memasukkan mereka dengan makna kafir. Maksudnya ya mereka itu kafir, tapi Nabi dari golongan mereka bukan dengan makna ikut kafir. Paham ya? Jadi kata sekolah misalnya, ya tadi Syekh Nawawi lah contoh sing masyhur atau Syekh Mahfud. Syekh Nawawi itu orang bagian dari Banten. Syekh Mahfud itu orang Rembang, sebagian dari Mas Bahmun itu orang Rembang, bagian dari Rembang. Tapi jangan semua kegoblokan orang Rembang, wong Banten malah buat semak noling saya. Nah, misalnya saya nawi pun Banten. Wah, berarti politikus. Orang saya nawi orang tamelo. Politikus saya nak apa-apa nong Banten politikus belok-belok. Ya orang usah ngono. Saya nafut pun termas. Berarti itu kan gawe HP. Berarti termas. Terlepo. Terus ke suatu Rembang. Berarti umbelah. Orang Rembang agak rasa nong. Nah, ya. Ya ben kowe ngalih ya dadi anja hum mungtirum minhum nabi ku mungkir sing mundur mau minhum sebagian sangka ayo ben urjo nang minhum sebagian sangka kang pemain sepuluh lalu to mbak kasih mung kafir Mekah sebagian nang Hah? Ya nek ana iki ben aman ya mundirun iku wong sing ngekei peringatan sing sifate mundir wae bindu sangka perkampungan. Ya. Sangka perkampungan. Sing perkampungan dihuni. Saking murid tenan ana iki mundur metu wae iku sang tengah samping penduduk. Maka min haisu komunitas tapi orang min haisu kafir. Semudah itu muanali jawawi. Berarti orang alim. Tapi daripada itu minter terus maknali keliru kan malah repot. Iku domir tawari ya. Pokoknya domir gak tadi. Domir itu mesti balik ini ngarep. Tapi orang kudu persis. Kenapa orang kudu persis? Karena nanti ciri khas itu seperti itu. Ya, ciri khas itu ya seperti itu. Wanita terusnya. Wajib bulan keodo gawok sopo kafir Mekah anjain atau kubung kafir Mekah sopo mundir sopo singa kei peringatan. Sing mundir mau minum bagian sopo. Kampung kono mau sangel tem. Berarti kue pun arah terang dong ini agak kira apa? Waktu manis kawan. Ini buat nasi udon. Suhu yakin. Yakin gak apa? Sama Rasul dan sama Rasul min anfusim sambil lagi kan mau kan bama kata baru ini kufur kufar Mekah tapi mulai kata kafir mulai dibuang Rasul min anfusim apa Rasul min anfusim yang dirukang itu peringatan sopo mungkir atau sopo nabi humeng kafir nah ini bener humeng kafir wayo kau itu lan medek na sopo nabi humeng kafir anak yang rokok gak jadi kasih sausip anane tangi sama kubur wahwa te al mungkir sini ada peringatan ibu anak juga kan jenak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaji sih siap pinter ngaji mulai 2000 terus 4 pokoknya yang haram goblok Mustafa baru itu 2004 aliannya kan harus yang rong tahun telung tahun jadi kan tenang enak goblok sedang Mustafa itu kan goblok terlalu goblok karena itu sang haraman sebelah kebun langsung tak turun betul usulai masa yang termasuk ya woi warunan namanya boleh woi karena mungkin terserah didol ya boleh berarti sebelah kira sama yang namanya di sawai berarti sebelah didol didol daging mudah itu mengamal karbar untuk mangan cukuman dosa ngamal karbar untuk mangan haraman kuswa jalalannya boleh bujuk boleh karbar tiga imangan itu jadi medit jadi berarti sebelah ya boleh didol mungkin terus Jalgabin bayi 5 juta, ya wes kalau namanya orang di semua orang kalah lah kan? Kalah, berarti lomor. Wakola kan komentar soal kafirun nabi rokrong kafir fihi ing dalam Quran atau ing dalam fihi ku tetap ing dalam al kafirun matu dohir itu yang letak nasi dohir mau di al mutmar yang bangunan isim dohir ujungnya kan wakola, apa? Daya cara pengarang kitab kan wajibu pun jadi domir kan wajibu kan gawok sopong akeh berarti domir apa dohir?
domir mestine waqalu napa waqalu mergo wajibun mundomir hum mundomir min hum mundomir kudune waqalu tapi Allah ngendikane waqala kafirun berarti fihi wa dzahir maudial mudmar meletakkan isim dzahir yang seharusnya sudah cukup dengan isim dzahir yang ngono iku ya oleh bala wong niku ya oleh coba takon piye to karepe pengen pengen takon kafir malah kebocok karo-karo Imam Suyuti mau cerita tok ana ayat ngene iku fihi maudhu dzahir maudhi al-mud kudune kan waqalu sama cara aturan siapul kalam kan apa waqalu mergo wajibu anjahum minhum berarti waqalu tapi yang mriki digenti waqala al-kafirun tapi al-kafirun isim dzahir yang menggantikan posisi isim dzahir cara balaghah jenis iltifat Semarang ngerti iltifat makanan apa sih itu tetap yang dalam dawa al-kafirun waktu dzahir yang letak isim dzahir mau dianggap pada bangunan isim dzahir wong kafir komentar hadza sakhirun kadzab hadza utawi iki Muhammad iku sakhirun wong sing tukang sihir kadzabun terakhir mudun jadi sekolah ini kuno wong soleh wong bener ya musuhnya akeh nanti kena musuhnya akeh muka-muka mergo bener tapi kita tahu orang yang musuhnya akeh mergo bodoh ini akeh itu sempurna saja ini di musuh orang masalah asal krono kue bener di musuh wong akeh keren kalau ganti nabi bener di musuh ya, kadang gak kue dimusuhi mergo utang ranya ore ore serepot musuh bojo itu menjadi wali nak bener bojo musuh ya orang aja kira kok tak nafako ya itu maksud di musuh bojo kira bakal wali banyak yo salah tenan apa salah sing dadi wali ku wis bener di musuh itu jadi wali dan ada yang nafako ya di musuh itu ya orang wali ya orang bojo ideal terus jadi apa ya manusia ngono ae wana es kue bener bojomu judes kok kondo gus wong wali yo kok tak ACC no yo tapi tak takon seberang tahun judes sih 5 tahun gak syaratnya 10 tahun yo jadi wak mau jantungan gus mau mati aja Allah nata gawe sopo Muhammad al-Argata pengiran digawe ilahannya pengiran wahid dan gak siji Muhammad itu aneh, masa pangeran yang seharusnya banyak digawe mau satu itu Tuhan itu cara pikiran yang kafir hai sopala sigarani dawa sopa nabi lagu mani kufar pulu mengucap no siro kabe atau meyakini ya siro kabe la ilaha il ayke fa halikoy opo ya sa'u muat ayke fa tegesi halikoy opo ya sa'u muat al khalqa il makhluk kul lagu miskabari makhluk sopa ilahun pangeran wakidun kang siji wong kafir irasional Muhammad itu aneh-aneh, pangeran kok sito. Urusan dunia ini banyak kasus ya, bang. Bagaimana mungkin makhluk sebanyak itu cukup satu tuh satu Tuhan? Jadi mereka itu dia akalnya ini. Kaifa yasaul khalqakul lahum ilahun wahid. Bagaimana makhluk sebanyak itu kemudian hanya di manage atau dipimpin atau diatur oleh satu tuh Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza satamni kila syai'un sine perkara ujabun kang aneh. Ajibun sing gak ono apa aneh. Muhammad itu aneh, konsep satu Tuhan itu bagi mereka apa? Aneh, karena tadi apa? Kok bisa gitu, makhluk sebanyak itu kemudian hanya ditangani oleh satu satu Tuhan. Oh ya, goblok kesenangan ini kan kayak bisa ditangani satu guru berat, apa? Berat wantolakol malakum minhum kalau termasuk surat favorit surat ini kadang belum diizin, orang kafir diizin isinya nyatakan ya orang kafir saja dengan kesalahannya punya logika tapi kita tauhid yang benar dengan kebenaran kita tidak punya logikanya taklid hanya apa makanya kalau itu orang senang menghusuk teman-teman itu rais menghusuk itu orang gak kalau kacau nih wong masalah iman kok modal kudu anut anut guru anut mbah orang iso kudu ana nazar ana anen nah cara lima kasari kudu ana awal wajibin ana insani ma'rifatu wa ma'rifat dimulai nazar nazar kuwi iki ya wong kafir sing salah di logika meskipun logika itu salah bagaimana makhluk sebanyak ini kemudian hanya satu Tuhan itu tidak cukup kita butuh banyak Tuhan untuk memenuhi kebutuhan banyak makhluk artinya mereka batil aja punya logika terus gue iman untuk iman taklid ini tidak fair terus kedua perjuangan ketika Rasulullah Muhammad membawa ajaran tauhid mereka mati-matian melawan alim suwasdiru ala alihatiku
Kita harus bergerak bersama menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Tuhan-Tuhan kita ini terancam oleh ajaran yang Muhammad. Harus kita selamatkan. Dari wong kafir mati-matian bila pengirahan ini, padahal salah. Kue wong Islam, wiridan dari kemana? Istiqlal sama, kumpul baru pahamin, susah nih. Maksudnya gue butuh kenyak ngomongnya kue. Angannya ngomong sensitif, angannya kue agak sensitif. Besok menolak orang protes yang mengira, mesti kalau tanya gue sebab lo nuntut keadilan. Oke, tak tuntut ilmu nyolong aku malah tuntas. Ya tapi kan orang lu juga baru kok tuntut tuntutan itu apa? Tapi ini pelajaran bagi kita, orang-orang batil saja punya komunitas pembela. Muhammad itu mengancam Tuhan kita, makanya anin musyu wasbiru ana alhatikum, kita harus bergerak bersama, jalan bersama untuk menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Mulanya sebenarnya, sekolah bolak-balik matur. Kalau aku ketemu pangeran paling rahasia, niku nak digandeng wong dolim pun, niku paling kita ada sih. Karena orang dolim ada lebih heroik ketimbang orang soleh. Coba seperti contoh gampang badan narkoba. Ngadepi BNN, ditangkap polisi, hukumannya seumur hidup. Bahkan kalau pengedar, ancamannya hukuman mati. Itu berani. Kita mulang tauhid pengajian sama oleh sidik geremong, kurang penghormatan geremong, udan sidik libur. Ayo jajal ke dudang pengajian, sing kira-kira sama oleh orang atau sewa. Nah udan libur, gak jawab. Sing balik latihan amatir-amatir. Libur, gak jawab. Libur. Sekarang pengedar narkoba, udan duwernes, ono orderan, kira-kira libikan selalu diterno. Diterno. Dan itu menjadi alasan apa ngisap kita. Lagi dong batil lewat heroik, kok gue pun soleh. Gairo, entah kenapa tidak boleh. Gue kira iswan marah dengar anda, wah lu gue nanti Allah itu pakai ukuran itu. Gue kira saya takut gue sih kondis, pokoknya ngono Allah pakai ukurannya. Saya punya data valid tentang itu. Ketika sahabat banyak tangannya protol, fisiknya terluka, itu curhat yang Nabi. Ya Rasulullah, gara-gara belo jenengan, ini tangan saya hilang, ini kaki saya bengkak, ini semuanya ngeluh. Nyongkone Kanjeng Nabi, keluhan sahabat itu diapresiasi Allah. Karena memang nyatanya terluka itu. Tapi ya Allah malah disalam. Iyam saskum korkum, fakut masal koma korkum muslim. Lalu memang samu saya luka, gue tak kafir ya luka, enak ya sambat, sambat. Sebagian ayat redaksi ini, intaku nu tak lamu, nafa indahum ya lamu, nakama, tak lamu. Nah gue lorok, orang kafir ya lorok. Jajal ketika perang, orang kafir kena pedang, enggak? Kena kan? Ketika orang baik perang sama orang soleh, orang boleh enggak kena. Coba kiai wedi ramangan, kiai wedi kiri. Bandar narkoba juga wedi kiri, wedi ramangan. Kiai punya. Tapi mereka dalam ketakutannya tetap punya aktivitas melakukan kebatilan. Tapi kamu dalam ketakutan terus rawani jadi kiai. Gaji ini rajin lah sih, kapan udah nih jadi kiai gak cuma boleh gelar raya dan juga gaji. Jadi kiai loh, bapak puluhan tahun yang lalu. Jadi anak kiai ke kapok. Cerminan kapok gampang, anak itu dididik aja gemar jadi kiai. Tapi kalau orang nanya, berarti nak kiai anak anak kiai suka kapok. Ya orang tuh, itu aja kapok. Dan itu sebenarnya gue gonjol pangeran. Setiap pangeran dua alat gue gonjol ibu. Wong kafir, wong batil wae do berjuang demi kekafirannya, wong fasik demi kefasikannya. Kok kowe wong saleh dingin ora berjuang niku paling berat. Paling berat sampean niku nek wong saleh dibandingno wong batil. Terus. Ya wong iyam saskum korkum faqul de masal koma. Mulane sing dina Umar tau perang Uhud. Uhud ini yang menungso. Bareng karuan kalah. Karuan kalah itu delik Umar. Jadi sepi yang karuan kalah, harus berkalah setelah perang. Delik yang balik batu, terus Abi Sufyan itu umul luhur. Pas itu tersi kafir, Abi Sufyan, Khalid bin Walid tersi kafir. Lana la uzza wa la uzza la wa lana la uzza wa la uzza. Iki lo bukti, nak uzza itu dikjaya. Uzza itu pengirahan wong kafir gue di zaman itu. Pengirahan wong kafir gue terkenal gue, lo telu kan? Lata, uzza, mana? Terus tak lulus nok ini berwarna. Laka, uzza, mana? Afaro itu melata, wa la uzza, mana? Atas, tali, tatal, akhirnya wong kafir kumul gue, mugah watu paling jual muni lana la uzza wa la uzza lakum. Kita ini punya kemenangan berdasar pertolongan Pangeran Uzza. Walau Uzza lakum, kalian tidak punya Uzza, tidak punya Tuhan yang diagungkan. Umar nyun saya posisi sedikit.
pas itu terus dikandani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi karena punya sifat saja, Nabi itu tetap di depan umum meskipun dalam posisi kalah. Ya Umar kul lanal maula wala maula lakum. Kamu harus berani membalas itu. Umar ngatur lanal maula wala maula lakum. Kita punya Tuhan yang benar-benar hakikat sebagai Tuhan. Kamu tidak punya Tuhan yang hakikatnya seperti itu. Karena apa? Umar ini diutus Nabi untuk menghilangkan dosa wong kafir wae wani memaklumatkan Tuhannya yang batin. Mosok kowe ra wani memaklumatkan Allah yang hakikat. Padahal kula mulang jenengan tenang. Wong mek kadang mulang ajaran sesat ya ono sing mulang. Yoga ya mesti mulang, senam mesti. Ora-ora darani senam sesat mboten, ajaran sesat ono sing mulang. Barang ora penting ya ono sing. Tarian ora penting ono sing. Lho kok ora ono sing mulang terus apa-apa. Jadi ini kan paling pedih kalau misalnya ketemu pangeran paling dimana ditakoni barang-barang ora penting wae ono sing mulang, sing sesat ono sing mulang, sing ora mendesak-desak banget ya sing carane lari pagi wae kan enggak mendesak malah ayo kok butuh pengajar. Aku yo dumun aku lagi bener wong desa, senam sehat jasmani rohani itu bisa iso kan saya ono senam jasmani rohani. Iku tanam nang do melok, jare ben sehat, jare opo-opo. Lah kok ben sehat ya ngono macul lah sehat. Aku ada senam bener wong desa. Wah repot toh. Macul lah sehat. Tapi nak belum sehat sing lewat. Nah, sebenarnya kiai nyanyi sholat yang benar ya mari sih. Tapi kiai ini rasanya nyanyi kiai ini dia orang pati seneng sholat. Maksudnya kiai kue ini nggak nak kiai ane raro. Biasanya yang mirip yang sejenis nopo. Nah itu tidak boleh seperti itu. Kalau orang lain mendapatkan ketenangan lewat yoga, kita harus mendapat ketenangan lewat sholat. Makanya Nabi Dawud Qurratu Aini. Mestinya itu mau. Jadi kalau itu mau sejarah itu nangis. Si tidak mau posisi kan, akhirnya mati patah ini gara-gara dia minoritas. Terus Allah fi qulubi murubah, kemudian Allah menjatuhkan orang-orang kafir wajib. Roh wajahnya kanjeng Nabi, roh Umar itu kewajah. Tajan ini pas itu ya karek mata ini, wong sedelit. Wong kafir itu mau lukun mergo posisi man. Lana uzza wa la uzza. Lana la uzza wa la uzza. Kanjeng Nabi tersinggung. Ya, wiroh, tentu Nabi itu orang top. Nadi ya Umar wakul lanal maulah wala karena tadi jadi orang kafir itu pakai logika tadi kita terbukti benar, kita punya Tuhan banyak mengalahkan yang punya Tuhan satu ya aku dari pas orang itu terapun banget pengirannya telur pakai lah gue jadi Nabi pengirannya musito, mulanya kalah orang kafir sahuri ya tadi wong kafir cek muni anim si waspiru ala aliyatikum. Kita harus bergerak menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Ketuhanan kita dibuli Muhammad, dimaki-maki Muhammad. Nah, terus kita harus menandingi logika itu, warai. Logika itu akhirnya ditandingi oleh logika yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur itu terus. Nabi pidato di depan mereka, jika urusan banyak butuh banyak Tuhan. Sekarang logikanya dibalik. Kamu sebagai pembantu kemudian punya majikan banyak, semuanya punya otoritas kepada kamu, bisa menyuruh, bisa memberi sanksi, bisa mengusir kamu, menghina kamu. Suka mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya majikan satu tamat, kalau majikan banyak repot. Terus Allahu sayyidukum, Allah itu majikan kamu karena pencipta langit bumi, Allah majikan kamu, Allah Tuhan kamu. Kalau Tuhan itu banyak, perintahnya beda-beda, kamu yang repot. Akhirnya mereka ngaku, ya makna majikan nakal ya rapi nama cita oleh mas itu artinya apa? Nabi berhasil membalik logika mereka ya, Nabi berhasil membalikkan logika mereka ini sih disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun min Allah yatlu shuhufan mutahharah. Jadi orang kafir baik kategori ahli kitab maupun orang kafir berstatus musyrik itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta tak tiarumun bayina, sehingga datang ke mereka logika sing banget jelas sih. Bayina itu logika sing jelas banget jelas sih. Siapa itu pembawanya? Rasulum minallah yang seluruh suku kamu. Saya ini problem balik kampanye, saya ini mengusir uang paling reso logika. Jadi misalnya debat, astagfirullah.
di kandang itu dia sakit kerusakan masuk astagfirullah. Orang mau nunggu dulu. Nah, dunia butuh kemaksiatan. Kita maklumatkan bahwa dunia ya butuh tobat. Kalau ahli maksiat bisa seneng delok maksiat, kowe kudu buktekno iso seneng mergo nglakoni tobat. Lah saiki ora sing maksiat iso seneng rokokan ya yune kowe. Kowe ngaji ra seneng, wiridan gak seneng, lakoni keapian gak seneng. Tentu kita kalah karena mereka jadi solusi menjadi seneng. Kita ndak punya solusi menjadi seneng. Maka kita harus punya tandingan bahwa kita harus seneng. Ini sirine nak mintikan baju ilat kurotu ini. Salat. Kalau mereka bisa senang karena dulu dan dulu, kita bisa senang pun ngaji jalan. Kenapa hamlah? Oh, sumpah. Apa pengiran senang senang gusti. Gak senang apa? Biar apa? Ampun gusti. Ampun tak kok nari. Pokoknya senang. Ya, karena tadi sing delok dangdut ya cita kok ikon ya kok delok dangdut seneng nggih Gusti delok wong ayu tapi kan gak wekmu kan ya kene kene pertanyaan senenge ning ndi wong awakmu ora iso ngrasakno kowe padha tak kok pangeran ngaji Pak mboten Gusti seneng seneng kenapa kok seneng nggih seneng apa karena orang-orang di sana kalau ditanya ya iso jawab kowe kok seneng delok wong ayu padahal ora iso ngrasakno nggih kan yo mikir kowe ditakoki kok seneng padahal gak paham jawab nggih gak seneng mau orang dia paling gak nih lo meski datang majelis ngaji kan aduh bujo pokoknya itu penting alasan ya jelas ya jadi paling berat hisab kita adalah nak kita dibanding nawong wong doni ya mau kata siapa iam saskum korfun apa de masal koma korfumus tanah buat indakunu tak lamuna fa indahu ya lamuna kama tak lam pakai hamzah alima ya lam kalau pakai hamzah maknanya sakit ya kalau alima pakai ain itu maknanya pengetahuan kalau pakai hamzah sakit berarti maknanya indakunu tak lamun jika kamu merasa sakit karena berjuang orang-orang di luar sana juga sakit itu saja mereka melakukan coba badan narkoba itu sakit tak sakit kan oh sakit kan, ngedar narkoba, ada persaingan antar mereka, kadang yura kayu, cek diburu BNN, diburu polisi. Kayak apa tersiksanya mereka? Ngaji tersiksa. Datang pengajian yang duwe sewe sudah, wadang orang roh haiki ya, sama nih orang kuai, ngomong-ngomong kuis, wah soalnya repot. Tapi kan enteng dibanding mereka ngadepin polisi, kan bisa enak. Cek, iya cek enak, tapi kalau sakukin orang yang nyucuk, mulai untuk telo sak-sak ini, nanti bisa disentuh ya, nanti disentuh ya, telo itu sebenarnya. Lobot, telo, tak tepan tuh bayarnya bin. Jadi orang rasanya tidak wani bisa untuk tujuh sebenarnya. Nah intinya itu kalau aku pengen kalau dengan standar itu ujung sampai ke bahagia mau nanti itu. Karena nganti uang maksiat gue lihat kesenangan. Jadi kita harus senang fito atau harus senang. Maka ciri utama taat itu senang. La tahzan minna buha. Ciri utama wali apa? La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa susah. Karena yang dijual mereka itu pasti kesenangan. Lalu kita kalau taat tidak senang, mereka pasti gunanya apa kowe sholat, gunanya apa kowe puasa, kalau tidak mendapat kebahagiaan. Maka agama ini harus kampanye, bahwa agama ini membahagiakan. Makanya kampanye agama ini apa? Fit dunya hasanah, wa fil akhirah. Kan lu rasa nang, susah kan rasa. Bukan nanti ini banyak masalah, cara nuruti nafsu lo kayak kepen susah. Karena kepen susah ngisin ke pengiran, mereka aja bisa tenang, masa sana. Jadi murid kowe itu susah. Sobat ucap gini, ucap nuntut. Hei guru, aku penuhi, akhirat ucap nuntut. Kusah sesuatu jadi wajar. Enung tahu sama be aku kan enggak. Semula neng dunia, neng akhirat tuh belum pun rokok cek boleh. Boleh kan jinapi kaduan gue orang kelas. Jadi aku ya sakit kan jinapi ngurusi gue gue. Akhirnya tak ada dengan pasti bisa dipikul pikul. Malah sakit kan jinapi tuh ngurusi. Ya tetap kok gaya perwakilan kan belum rakyat yang terrepot tenang makanya ngono nih kan ya ono ketua ketua nih suku yang mana tuh kula nasim di kami kira kira kaki kaki itu pas ramaku repot padahal masih atom lagi audit itu sewi mesti sewi ya cara masih atom sih dia lain kan itu mau prosedur toh asli ini sadi suar bulan orang
utang rum di suwawu anak itu terlantar nomor tua teman sang jembar no kisahmu berat tau apa kau nentai nentai kak santri pun mak kalau sudah coror mohon aku sih mohon sak bulat bulat teti yang itu si akhir rahmat jenengan tak persiap karena punya alat kan dulu bimis tua ada dir lima lima di taubatan mafir tak terus ya nah cara berutang malah pun aku sih inna soho iro indal kafe iro fil gufroni mau sok gufroni jenengan kalam salahku aku tengar kalau wali wiri jenengan tapi coba tiru biar awal ya ana muhtihun, ana muznibun, ana asi kan awali langsung apal nah aku apal mulai partir kaman ya awali pokoknya langsung juga apal ana muznibun, ana muhtihun, ana asi huwa rohimun, huwa rohirun, huwa afi salah satu hunna, kobel tuhunna salah satan bi salah sati wa sayah liban awsofuhu awsof ya apa tadi? Lagi satu juta langsung ya anak muftiun anak muftiun terus oh itu rambungan rambungan bareng-bareng sekiling-kiling urunan situ-situ aku ini anak toh aku ini mufti toh anak muftiun anak muftiun anak mengasi. Jadi begini, ada orang itu di depan Multazam, ya Allah saya akui saya mufti orang yang salah, anak mutnib saya orang yang dosa, ya anak asi saya orang yang berbuat maksiat. Ya. Tapi yang harus engkau ingat, engkau adalah rohim, engkau adalah ghafir, engkau adalah afi, engkau pemaaf, engkau penyantun, penyayang dan sebagainya. Sekarang gini saja Gusti, qabal tuhun rasalan satan bisa lasati. Gitu dumawon. Qabal itu dia. Jadi qabal langsung katamu qabal. Gitu dumawon Gusti. Sing menang sifat ulo apa sifatnya jenengan? Yo pangeran yo ora trimo kok tak kalah. Akhirnya ono jawaban buat saya liban ausofuhu ausofi tentu sifatnya Allah akan mengalahkan sifat kita. Oh ya ono wali maksud. Maksud itu surah. Ya apa kan, kok enak sih keluar rekaman itu siapa? Ini tak kalau kiki kuno, nah ijazah syaratnya harus ditulis tuh. Buat dan butuh yang ngapal. Nah ya kiki kuno, kiki cair lagi sih itu. Dan kalau terus kejurian, bangun nang ijazah itu, lo mesti alasannya. Kenapa kau sering tak ijazah ya? Kenapa? Kau sih ngapa? Kerja aku gak rugi. Nah kebetulan yang mau kapok nang ijazah itu ngapa? Akhirnya kalau diri wong akeh, Gus Pak sing tok akeh mergo ngono. Apal. Apal. Kuwi kan gak di masalah ingatan. Jadi gak perlu ning RSC kan. Jadi wali-wali dhisik iku saking senenge Allah, Mas. Jadi ketika meyakini dosanya diampuni bukan karena takabur, bukan. Karena saking yakinnya sifatnya Allah pasti mengalahkan sifat kita. Sifatnya kita asin pasti kalah dengan al-afi, sifatnya kita mukti pasti kalah dengan sifatnya ar-rohim. Makanya qabal tuhunna salah satan bisalah satin wasayah liban al-sawwad ya gini saja Gusti ya sifat saya itu didumawan di sifat ini mungkin menang bukti mesti menang pengeran karena menang pengeran berarti menang rohim, menang ghafir, menang afi yang memberikan pengaku. Aku rapal itu apa? Si rapal itu apa? Apa jadi wali nanti mau jadi? Ya emang seperti. Makanya Rasulullah itu pede sekali ketika umatnya banyak dosa. Nabi lain itu nyerah. Nabi Ibrahim nyerah. Aku pede dosa. Ya dosa. Nabi tentu hanya merasa dosa. Nabi Ibrahim kan mengingatkan seperti, aku dewa tahu bodoh ini pangeran tentu. Ya tentu itu hanya bahasa Arab. Nabi Nuh ya, aku tahu maksud no, kaumku. Mana juga kemarin sering maksud no. Di antara Nabi Nuh Raisa Nyafa'ati, aku tahu maksudnya mana kalau ngadepi wong sing kadang macam-macam rasa dipasut wis bingung dhewe tapi Nabi Muhammad dengan percaya dirinya saking yakin Allah itu wasiul maghfirah fa akhiru lillahi sajidan ketika aku ditawani hak syafaat aku tetap sungkem ning pangeran mergo yakin dosane umat apapun itu tidak mengalahkan sifat rahmane Allah Subhanahu wa taala maka beliau tetap memohon apa syafaat.
Nah, imam mohon syafaatin bukan berarti Nabi mengabaikan dosanya umatnya, tidak. Tentu Nabi sangat tahu umatnya itu banyak. Tapi kamu tetap saja bisa kalah oleh sifat kufurin pengiran. Makanya Allah, Nabi tetap berharap dapat apa? Syafaat. Nah, caranya gimana Nabi sujud? Masyhur itu. Dia sujud, sujud lama sekali. Kalau yang suwi mengonfirmasi kue barang itu. Masih aku ketok cepat, kue mau buangin konfirmasinya. Dan aku ngalir kan cek gampang, gini bu, misalnya bak itu sana kata Gusti, tapi manfaatnya kata kan cek gampang, lantaran buka itu cek gampang. Tapi aku, masih ya, udah kira manfaat. Wah lah ya pak. Cuma ya ada pembelaan ya, maksudnya ikutin tarik ngalir lah Gusti. Akhirnya terus, masyur kan, ketika Nabi sujudnya lama, ya Muhammad, irfa roksak, wasal tuqtah, wasfa, ya Muhammad irfa'ar rosak wis saiki sirahmu angkat wasal tuh kamu minta apa saja tak kan si wasfa syafa kamu minta syafa ya tak kasih hak syafa karena Nabi ini terus tidak ilah apa itu Nabi bukan berarti mengabaikan dosa ya umatnya enggak dosa ya tetap tapi Nabi tetap mempunyai saking yakinnya sifat ghafuri Allah itu tidak sehingga beliau tetap yakin siapapun min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetap dakhalal soal kok dihukum mereka malaikat malik itu gemes roh kue barang itu malaikat malik itu disadain itu keihak mulai ngancam itu kue kok itu keihak nunggu itu apa itu keihak ya monggo tapi setahun mawon masalah setahun udah kalau saya tahun supaya gue biro gue kayak orang sih sedih nih udah kalau saya tahun harus sedih nih udah kalau saya gue melak paket pilihan jis terserah sebenarnya itu mau nggak ada direncanakan aku mau nabung itu jelas sih gue pelan gue seneng mau kitab-kitab di isek nih gue kitab gue sih gue lawas soal tentang beberapa tafsir termasuk tafsir Habib Salim Asyatirin akhirnya wong-wong soleh ini kobel tuhun asalah satan kisalah satin wa saya libkan awsohu awsohu melainkan istighfar itu yang kalah ya siji ngakoni duso ya siji ngakoni duso nomor kalah ngakoni nak maghfirah Allah di atas itu kalau aku mau ngakoni duso tok potensinya diputus tapi nak ngakoni sepurani Allah tok gue ada keangkuhan seakan-akan tidak pernah terus itu kan iya aku kita langsung meyakini Allah Maha Sepuro. Kita itu orang keangkuhan, mereka orang ngaco, orang ngaco. Makanya saya itu istighfar itu mau lengkap. Allahumma antara bila ya bila antara olah tuan juga wan ratika kita mas tosok tua ubi kita menyarima abu laka bimati kali abu dan itu maksudnya ngaco itu so tapi yo ngaco ini nikmat abu laka bimati kali ya meskipun saya banyak dosa juga hidup ini membawa nikmat. Kita meskipun banyak dosa ya iman, ya ngaji, ya tahu utangi uang, tahu nyumbang masjid. Lu tahu melakukan sekian kebaikan itu kamu ya enggak boleh ngabaikan kebaikan kamu. Lu tahu ngaji gua jalan, gua sawi ngalor ngidul. Lu kan ya satu kebaikan. Kebaikan utang-utang tetap berangkat ke sana kok hero itu macam macam. Kemudian terbar masuk angin wah keren. Tapi ngaji ngati masuk. Oh itu pengeranan nomor antau. Wa abu laka bi ni'mati ka ya wa abu bi dzambi fakfir li banyak ula ya fi dzunub ila jadi ada pengakuan dosa tapi pengakuan ini harus di bawah ikrar nak Allah itu ghafurur rahim ini kopel tuh nasala satan isala sati wa saya lakukan ausafuru ausafu tiga sifat saya itu akan saya bandingkan tiga sifat jenengan tentu sifat jenengan akan keluar sebagai pemenang. Inna hada ada daiki kusafir untuk kang sifir kadar pun tak ada loh. Terus bukti wantala kal malu minhu. Wantala kalan berangkat sop al malu sekelompok minhu saking wong akeh. Min majlis min majlis istimai. Saking majlis kumpulan wong akeh ing Abi Thalib ono ing sandinge Abi Thalib. Wa sama ini lan kerumunan wong akeh fi ing dalam majlis Abi Thalib min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar qulu la ilaha illallah. Jadi gampangannya orang-orang kafir niku sedang diskusi dengan Abu Thalib. Ya, kemudian di tengah diskusi itu Nabi rawuh atau Nabi sudah di situ kemudian Nabi mengajarkan qulu la ilaha illallah. Tapi oleh orang-orang kafir malah direspon anim su wasbiru ala alihatikum. Kita harus saling memperkuat untuk melawan dakwah Muhammad. Iku dakwah Muhammad ngajak pengiran sitok, kita harus melawan dakwah itu.
untuk mempertahankan Tuhan kita yang enggak banyak. Lagi-lagi ini tamparan bagi kita, wong yang kafir saja mempertahankan kesalahan, masa kita tidak mempertahankan kebenaran? Animsu an sune kelakon insu boyo bergerak sira kabeh. Manane mlaku bergerak. Ya aku lu trik sing ucap sobat di sebagian iku fardhi badin maris bagian sing lo insu mlaku sira kabeh. Wasbiru lan nyabario sira kabeh ala aljatikum ing atase nyembah pangeran-pangeran sira kabeh. Us butuh tegesin atau kono sira kabeh ala ibadah yang atase nyembah alia. Sudah kita terus saja nyembah Tuhan yang banyak. Inna hada satam naiki ayin masbur minat tawkhid wa syaun yang tidak berkawar yura jukan kirim kersalam wa syaun minat sangi kita. Maksudnya orang kafir muni Muhammad memangnya ingin kita itu ikut dia, padahal kita inginnya Muhammad yang anut kita. Jadi mulai dulu itu selalu ada pertarungan. Tentu kita yang sebagai orang hak inginnya yang batil ikut kita. Ternyata yang batil juga aktif inginnya kita yang ikut ya mereka. Artinya gini, kalau kita tidak punya keinginan mereka ikut kita, kita ini lembek sekali, wong yang batil saja berkeinginan kita ikut. Masa kita yang hak leha-leha saja tidak punya target, punya pengah? Jadi sebenarnya repot. Karena wong khusus-khusus yang rada wah, sebenarnya ada lingkup pengiran wong sing barang fasik, wah tidak wah, no berbuat peng. Nah, kue wong khusus orang dakwah no kesal. Kesalahan. Nah, di sini ini makanya ulama ijma harame kitmanul ilmi menyembunyikan wong kebatilan menjadi semebar gara-gara apa? Dimaklumatkan. Misalnya ada tontonan ini dimaklumatkan. Ada hiburan sing maksiat dipermaklumatkan. Akhirnya banyak pengaruhnya. Saya ini ono kebenaran tidak dimaklumatkan. Ini kan enggak fair. Akhirnya apa? Kebenaran itu pandek atau tertutup sing muncul barang apa gak? Tentu kita akan disalahkan apa? Padahal agama ini harus fasca bima untuk mak harus diperlihat, gak diperlihatkan logikanya, diperlihatkan kekuatannya. Alim suwas biru ala alihatikum inna haga lasehun. Mas Ami Naura Krung kita biasa kan iki filmilatil akhirat tinggal agama-agama yang terakhir. Emilati Isa terkese agama Nabi Isa. Iki kacau. Mengkafir itu. Jadi juga hoax, hoax itu berita bohong. Di mana-mana kebatilan punya justifikasi. Misalnya gini, Nabi Isa itu kan Nabi dan orang kafir tahu bahwa menurut Muhammad Isa itu Nabi. Seorang lagi, wong kafir itu tahu bahwa menurut Muhammad itu Isa Nabi. Wong kafir yang menjual isu Nabi Isa, Muhammad itu wane. Nabi sebelumnya yaitu Isa juga membolehkan Tuhan tiga. Itu hoax apa enggak? Hoax kan, karena Nabi Isa tidak pernah mengakui Tuhan kita. Tapi setelah Nabi Isa, faktanya orang itu banyak yang trinitas, yang menuhankan Isa dan ibunya. Saya ulang lagi ya, faktanya setelah Isa itu kan banyak yang trinitas, menuhankan Isa dan ibunya. Maka orang kafir terus komentar, Muhammad itu piye atau pangeran kok sitok? Zaman Isa pangeran juga tahu sitok. Jadi Nabi Isa dicabut bahwa seakan-akan Isa itu bagian dari kemusyrikan, yaitu bertuhan tiga. Malahnya mereka berkomentar masami Nabi ada fil miladil akhir agama yang terakhir pun mengesahkan Tuhan banyak. Kenapa Muhammad harus Tuhan satu? Nah, tentu itu kan merugikan Isa. Pencabutan ini kan merugikan Isa karena Isa nggak pernah seperti paham juga. Jadi sekunani kuno itu mesti ono bulat begini. Malah dunia segini sampai kiamat. Malah itu jono akhirat karena nggak bisa diselesaikan dunia. Akhirat itu penting gue fayu nabi hukum bima untung tak malam karena nunggunya gue bisa wajib misalnya aku di mobil misalnya mungkin santri sing kerjanya cara berpikir wah kerjanya penting jadi kayak gini di mobil tapi santri sing biki cara berpikir kiai harus kudu di mobil enggak ngelengel lo semuanya mengundang udah tak ngelihat lo barang siapa nggak kiai bujurnya kayak oleh nasiri santri itu gitu gitu. Jadi santri ini saya rotot beli was dan bunten dan ngelanang di bujur. Kemudian ini dia hiper, langsung khusyuk orang itu mengkasihkan umat Nabi. Tapi jadi saya beli pak tenane. Mesti melahirkan perdebatan. Dan segini pun lagi ini turah turu, itu kok santri ini yang berdebat. Oh maksudnya turah turu bener apa siat nama lah iman ada pemandangan. Macam-macam lah, lemak sok khusyuk. Orang nak sering turu benang ipi ketemu Nabi. Wah kemarin. Masa Nabi merdu yang sing turu jam 8 wae kerja. Orang gawean.
Ya dulu kan yo naturan iki masa wae wong kerja wae bojo-bojo. Macam-macam. Itu enggak bisa dihindari tafsiran-tafsiran wong Nabi Isa yang mengajar tauhid. Niku mawon dadi korban dianggap menyetujui kemusyrikan. Lha wong kafir Mekah muni masane ana biasa fil milatil akhir. Agama tauhid itu enggak pernah saya dengar di ajaran Nabi terakhir itu Nabi Isa. Itu aneh kalau yo aneh wong Nabi Isa lah yang mesti ngajar tauhid. Tapi dari wong kafir Mekah Nabi Isa yo enggak tahu mulang. Jadi artinya dicomot, nama jawab saja nama dicomot. Seakan-akan Isa itu tidak pernah mengajarkan. Karena orang kafir punya kok masamnya Nabi Isa, filmil Latin, akhirnya pengajaran tauhid itu tidak pernah saya dengar dalam agama terakhir itu. Maksudnya agama dari Nabi Isa. Masamnya orang kata mungkin tak biasa kan ini filmil Latin akhirnya dalam agama mesin akhir, filmil Latin Isa tegasnya agama dari Nabi. In hadza orang utawi iki ada ajaran Muhammad ilah tilak kecuali gawe-gawe pun sing gawe-gawe malah kan nabi ngajarno tauhid dan gawe-gawe piye Muhammad itu nabi hanya gak ono nabi sing awak kan nabi kawak sapa nabi Isa lah piye nabi Isa dhewe atau ngajarno tauhid jare tiang nang kafir jare patang akun zila alaihi dzikru min bainina. Aku ni silau nato tenturon nanti tak pilih lanjut dan aku ni silau atas silisan iaitu itu kali alifin kena umat wa alal bacin wa takin wa bos kau yang atas tengiru akhir asal pun an sila alaihi yang kita marah asem kan aku akun sila berarti kita kikir hamzah dan aku kita kikir artinya dua hamzah kita baca sebagai ham yang atas kilas teng aa jamion kita melat hasil aha jamion ada yang buat partai itu ham aa jamion ala ing atase Muhammad dalam Muhammad apa azikru Al-Qur'an nanti ini yang samping tengah-tengah kita tahu alaih salam orang sopa Muhammad di akbarina kelaman paling kuat wani kita wala asyrofina lan orang paling mulia-mulia kita tapi kalau mau orang kafir lalu kenapa Muhammad yang jadi nabi bukankah dia ada paling senior juga tidak orang yang paling kita hormati ngapain dia yang jadi nabi harusnya kita itu cara pikirannya mereka apa? Pikirannya apa? Mereka elam yanzil alihi jika seorang turun apa Quran hal yang atasnya Muhammad sekolah ta'ala dawe sapa Allah ta'ala tadi kan dawe Allah tapi menceritakan omongannya wong kafir karena ini dawe Allah menceritakan Allah ya mbak ini kola ta'ala mau apa proses tafsir jalan kalau kola ta'ala ya kabe Quran ya kola ta'ala bucapa geblak wah ya repot ngaji biar gue ya aneh lah ngurang bantah kola ta'ala lah kabe Quran Allah itu nanti kadang-kadang cerita omongan ini wong. Bahkan omongan setan aja diceritakan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Lah lamma qudiyal amru itu dawuh Allah ta dawuh setan. Ya ono santri sing wa qala nang ngendikan sapa setan setan. Goblok. Setan nang ngendikan iki Quran Pak, Quran. Mereka sing diwaca iku Quran sampai setan yang balik wah kolang jauh guru dia gak mau setan kok jauh ngomong ngono ton rocoh malah muridnya bantah pak ingat pak ini Quran pak Quran akhirnya bejo setan itu ngomong wah kolang ngendikan semua setan mana ada orang jenak no doli orang ada kalau di konco jenisnya doli Pak, anak jenak ada doli, ini kurang ada doli wah, ya repot kan jeneng sing sunat itu yang ada ini aku yang berdiri, wah, iblis ya setan ya repot ngangil kan dana ini wong-wong ya anak sopan jenak ada iblis setan alasannya kok malah ini Quran rana jeneng da'i kondang rana ada ini Quran da'i kondang rana serepot aku nak baca Quran bewa kola setan ayo ngucap kok dawu nah iya maksudnya kola ta'ala ini kita itu ya akeh dawu ya Allah tapi kadang konteksnya itu menceritakan komentar wong kafir. Terus Allah jawab ya, Mbak, dengan logika sing dibangun apa? Maksudnya logika yo, maksudnya gampangane ngono istilah itu tentu apa, Pak? Paham ya? Iku jenenge pola. Maksudnya itu
Allah ada statement lah terdapat. Sing menolak statement mereka. Padahal statement mereka itu dari Allah karena dalam konteks Allah menceri, menceri. Misalnya kalau ini orang kafir ngomong, mosok wong wis dadi lemah, dadi tanah. Aida kunna idoma warufatan aina lama kusuna falcon jadi orang kafir itu berkomentar masa manusia yang sudah jadi lemah lembut jadi tanah masa bisa terbangunkan lagi itu hal yang mau terus Allah jawab lu meneh ada ono materi ini meskipun sekarang sudahan zaman dah ada saja saya mampu lah sini gue mulai kola ta'ala karena jawabannya Allah sendiri nah yang tadi kola ta'ala tapi menceri menceritakan dan cuman pantang orang pantang kola ta'ala lah kabe koran nak kola ta'ala itu sih kok aneh maksudnya itu gak aneh ya kue mulai kok apa dong dong ya dong sudah pinter sih ya pinter nih ngaji 14 tahun juga pinter luah ya berapa luah ya mulai rong ewu papat sampai kayak gimana 15 sesuai yang ngalim nah, dia pernah ya pernah sesuai yang ngalim kok sing rafam sing salah sing mali 2004 sing anyar-anyar kok karena Nabi Makno takut sing kawak-kawak gue sing kawak di Jawa aku ya udah ya apa-apa, kadang ini raisa itu sakit kotek adab sopan loh usah-usah, gue sebaiknya suka ngerasa keminter tawarai, goblok yang teratur di goblok itu etika loh gak apa jujur teman-teman itu sakit jadi uang itu dihormati, awak itu dihormati kalau di konco sing goblok, anggir, ditapak, hukum mesti tapak tapi dia tidak tahu ngakon di goblok, mesti kondong mati aku aja nih iso, maksungkan Gus Basya tak tahu ini aku aja nih ya iso maksungkan, sebagai putrane guru gak tahu ngaku goblok langsung Gus Basya padahal aslinya goblok tenang wah matanya uang tenang ya ada uang itu ya, ngomongin saat ini dia tapi kalau setuju dan uang tetap dihargai diri aku yang cari tahu, mas dia duwe, aku aslinya duwe cuma didekin tirakat dan udah pernah kemurung itu duwe, trik-trik dan udah aku macem duwe harga misalnya kayak sholat jumatan kok mamul aku mau duduk sepi kok amin makmum mah kerjanya aku jadi tujuk jadi imam tapi orang yang sepuh dan aku nak imamin tapi aku imamin ngateh bensin kamu lagi jadi kesannya aku tetap bijak kocok terus kalau aku ada di imam, mungkin ada yang kurang ajar kalau aku ngalim juga dulu malah fitnah itu malah aku ini fit misalnya bujur mau wamu, ya aku cuman lu gak bales gak, aku yang ngantai bijak ini aslinya bujur itu orang gak mau ekspresi jadi punya kemampuan menjelaskan apa yang diinginkan karena ini urusan yang mengecewakan dia emosi itu bagus karena ekspresi pun yuk, jadi one terus keren, ujung gue keren, gue yuk. Kenapa kamu sabar? Lah latihan jadi resi. Di uang itu boleh, ini boleh. Tak jujur gue, ini boleh. Dan uang dihargai. Jadi lama di sini sesuatu dipandang dengan namun kalau suara nanti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu sifat dia itu Imam besar, beliau itu Imam besar. Jenenge wong sing gedhe nggih kathah mawon wong dunya mesti ana sing mboten cocok. Ya sing mboten cocok ya. Sebagian sing ora cocok ya wong alim-alim. Penggemarnya Imam Malik itu rata-rata tidak suka sama Imam. Padahal penggemarnya Imam Malik. Karena cara menyampaikan kebenaran Imam Malik dan Imam Syafi'i itu beda. Misalnya Abdul Baragia itu senang ngajari khusyuk hati-hati itu juga bagus. Kula milih enggak, milih untuk orang sithik-sithik. Karena saya tahu wong wis seneng iku maksiat itu mergo golek kesenengan. Terus tak ubah ben wong seneng fit toh akhirnya aku dua istihad ngaji aku senang ben wong gak mencari kesenangan di luar sana tapi kalau dia milih ikhtiar nah ikhtiar itu ya ya sah saja tapi akhirnya kan saling gak cocok dua kekuatan berarti dari wali sing dia terserah sing ikhlas ya wali sing raifah ya tuntas nah terus Imam Syafi'i itu diselangi berwong-wong penggemar Imam Malik dites lah terus tapi dia merasakan singkat cerita Imam Syafi'i dikasih tahu orang yang tadi nyucup jenengan, yang tadi hormat jenengan di luar sana ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu, ya bagus lah, bagus putih ngerasani jenengan, nyala-nyala jenengan. Ya berarti aku wibawa, ini aku rawani. Enteng deh, Imam Syafi'i jawab enteng. Berarti aku
Kedua, ya nak cocok aku bayar nak bakal utang aku jadi tolong aku nak cocok malah utang bareng. Masih udah Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad aqlaka. Ayo kowe ditonggo ora cocok mek kowe, tau gak nyilang mobil. Sing ora cocok kowe. Karena tau sing ora cocok kowe utang kowe. Angin sing utang berarti sing enak di demo sok mek dikonco. Aturane ngene iki. Jadi Imam Syafi'i kuwi enak apa? Dikonco anggap bae silaturahim. Nek demo sok enak ora ganggu. Eh, jajal kita ketemu tonggor, cocok. Kita go Innova, lipat tangan santai. Nak cocok, mau ke sarang semudi. Karena belum tenang, kita berpul, padahal lagi kepengen privasi. Jadi kalau tapi uang paling penting, roh dunia itu agak penting. Itu Imam Malik. Imam Malik itu, oh terlalu disiplin Imam Malik. Imam Syafi'i bahkan sedisiplin Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Malik itu ada tamu, tok tok tok, assalamualaikum. Itu favorit jajariah tenang. Terus lagi pembantunya Magdal. Katanya Imam Malik, kamu ingin apa? Imam Malik ada tamu prosedur. Saya dalam banyak hal niru Imam Malik. Dalam banyak hal saya niru Imam Malik. Gue tamu yuk waduh tenan diseleksi kau Imam Malik. Makan kiai dia gue bawa dukun. Gue suwan-suwanan juga kondung mana pome, kondung mana tuhnya. Oke ini dia tadi pom kondung mana pome. Suwan lo menjadi bupati gue sedang ada dari rumah aku dia menjadi bupati lo bukan tuh mana gue jadi bupati. Lah repot ya nak mandi di suami mana, nak mandi di agak dengan ya. Mabos. Sekolah apa mau? Mbak Malik tak maunya apa? Kalau Jawa ya etis, kalau Jawa ya etis. Ini Mbak Malik. Ini bagi belajar hadis. Mbak Malik itu mau ngelawas hadis. Fahul salah, beliau mandi. Terus Watato Yaba pakai wangi-wangi, terus pakai baju terbaiknya. Terus fajalah sa'ala wakorin, wasakinatin duduk, wanteng. Terus kita panik karena akan menghentikan kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlisu Malik, majlisu hebatin wa waqarin, majlisu sangat hebat. Masa ini buatan, itu semua antar wajah. Tapi orang desekan jenis itu. Aku yang ramai arah tak ada hadis, hadis sih. Mas Rokohan, ya saya tak jawab, ya Rokohan. Isora kelas sih, kalau ini lu mau lakukannya, ya, tentu beda hanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i beda dari Imam Syafi'i itu mungkin Imam Malik. Tapi mungkin cara berpikir Imam Syafi'i ilmu itu tidak boleh sesulit itu nanti wong sungkan baju berak-berak dulu biasanya dengan dalam wong takut pager mana boh kalau gede tanggul yo ngegini gue tuh semua kan ngegini kalau seniru gini kan gue sering dipuji bangun masuk ke pasar kalau gue balik ke pasar ketemu dia gue gede soal jenang mana boh gede tanggul nih ngegini wah soal aneh-aneh ya takut di pasar di tengah-tengah. Kucuk ulang sering khat ini tapi mulai batas dia juga mau di sini di khat yang ini istiqal dah wes pun terus jauh sekarang soalan ngel ngel aku bebas kalau be anakku loh. Nah Imam Syafi'i itu seneng ngomong waktu wakil yang dua. Nah Imam Bukhari itu pengagum Imam Syafi'i. Tiga beliau punya bab ini nak mengucap harus diniru keberatan dianggap rasopan. Imam Bukhari itu punya subjudul dalam Sahihul Bukhari Babul Futya Fitori bab fatwa hukum nindalan. Joko juga hadis. Nah cara Imam Bukhari, Imam Syafi'i lebih simpatik. Perkara untuk ninggalan. Ya itu kanji Nabi nanti gonceng Fadl. Umpak unta, tapi yang digonceng itu Fadl. Fadl bin Abbas. Berarti misalnya ini kanji. Kira orang duduri Abbas sama Abdul bin Abbas. Dan pas-pasan. Duduri Abbas itu kata. Untuk Fadl, untuk Kusam, untuk semua syuruh Abdul bin ya rumah nak kanji Nabi numpak unta sing di gencek non sinten fatul misalane tapi ahli numpak unta ardafa bahasa Arab ya belakan bahasa Arab benar jadi kiai so tasrif ardafa yuk tifu ardafa yuk serwayan. Nah terus fatul itu yang no sing tak kau cahyu mulai bisa coba nih utang nomi lah fajat imro'atun bin khos'am kemudian datang perempuan dari khos'am ayu khos'am fatul amin delok dalam cap itu. Terus akhirnya masyur. Kemudian Nabi memalingkan wajah saya dari perempuan tadi. Nenggalan, buatan soal, nenggalan. Ya Rasulullah, inna faridotawwa ala ibadi adrokat abdi syekhon kabir. Lo jangan apal hati sih. Ya Allah, ya Rasulullah, aturan kewajiban haji, adrokat abdi syekhon kabir. Aturan kewajiban haji, sampai ke bapak saya dalam keadaan sudah sembuh. Tidak bisa
naik unta. Apakah saya harus menghajikan beliau? Makanya orang haji makdud, orangnya masih hidup, lumpuh, itu sudah boleh digan. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti laukana alaiki Aro'aiti laukana ala abiki denun akun tiko dia. Bagaimana menurut pendapat kamu? Memang Nabi itu suka kalau jawab itu dengan logika. Maksudnya logika itu orang lain pun dilatih berlogika supaya nerimanya tidak sekedar tak. Makanya Quran sering ngendikan aro'aitum aro'aitum. Cobalah kamu berpikir. Makanya kalau bolak-balik kamu hanya wong khusyuk atau masalah dalam iman. Karena iman itu tak takut. Wong khusyuk sing dilatih itu tak lera gemikir buatan khusyuk sing buatan Quran khusyuk ini khusyuk bener itu. Khusyuk Jawa itu khusyuk Jawa kamu dilatih itu rasa jelas. Itu jarane khusyuk. Pak khusyuk bahasa Arab alim kan. Teng kota orang itu alim banget ora iso maca kita. Dila dila bahasa kota ini alim ya? Wah repot tuh. Nah, itu di jalan Bapak-Bapak ini ke Imam Bukhari. Bukankah kalau bapak kamu punya utang kemudian kamu yang nyaut itu cukup enggak? Saya ulang lagi, bukannya kalau bapak kamu punya utang kemudian kamu yang nyaut itu terbayarkan enggak? Ya terbayarkan ya Rasulullah. Begitu juga haji fadilullah ahad kubil. Jadi bapak suka di duwe itu memang kok diutang haji. Nah berhubung bapak utang asal orang yang nyawur ya. Nah makanya kemudian orang haji amanat genteni mayit atau genteni sing lung. Nah itu Nabi itu orangnya ya rasa sopan di jalan yang dalam. Nah itu yang ditiru Bajibar yang kalau tiru. Wah barbar ya tapi orang yang dalam ini bisa tahu, ini bandara ya tahu, ini pasar ya tahu sekali. Corong daerah priayi kan gak etis, tak kok nih. Tapi itu lebih gampang, kesempatannya ketemu ya pas nih. Dalam soan ya kadang kiai ini pasti indah atau pas ganggu, malah ribet. Kiai di anak tuju, gue soan-soanan repot. Corong ada pulau, lebih baru biasa, pulau biasa. Gus tuju pulau itu wadah, buatan wajah. Biasanya saya berang di dalam dina, yo gus kiai dalam dina, lihat gus kiai fatih. Tenang gus, yo tenang. Ini semua tak sopan, enggak sopan. Lah itu Imam Syafi'i seperti itu. Lah Imam Bukhari penggemar Imam Syafi'i, beliau pernah punya judul ketik normali judul tadi kan, enggak orang yang sudah lumpuh boleh hajinya diganti. Tapi Imam Syafi'i enggak. Imam Bukhari di babun futya fitorik bab oleh fatwa ini dalam. Mulai penggemar Imam Malik Imam Bukhari orang orang lagi dia malah di bab nomor dua. Saya kan tawarin jadi wong alim, bocah ora alim malah minta warahin. Mestine babnya itu kan bab orang yang sudah lumpuh boleh hajinya terganti. Tentu di bab haji itu diulang lagi. Makanya termasuk tafan nunul Bukhari itu lebihnya Imam Bukhari ada sekian hadis babnya diganti-ganti. Di bab haji itu dibabkan apa? Bab orang yang lumpuh hajinya bisa diganti. Tapi di bab fatwa di bab no babul futya fitori bab ninggalan dalan oleh fatwa. Kutine Nabi orang ngendikan, gue hidup suan teng dalam. Sing wedo ya ramuli mungkin pernah tak suan berdi tangan di orang yang ninggalan itu. Paham ya? Mana kau yang nak ninggalan nong takok nak berhak coba tu kan berdi tangan dia takok. Kita wes rai sopi. Nak iso jawab rai so. Kira apa? Kurang servis jawab. Jelas. Jadi agama itu tidak boleh sesulit. Nah Imam Syafi'i termasuk pengagum agama itu tidak boleh sesulit. Masyhur Imam Syafi'i. Nah beliau punya beberapa teman yang cara berpikir seperti itu. Wah Sufyan As-Sauri itu nak melaku-melaku mah parah Sufyan As-Sauri. Ketemu wong akeh saluni ya mumpung ora ngalim takok aku. Kan ora langsung takok. Aku nih, aku sewano kendaraan tak pindah ke kampung, kampung mati. Wong takokane carane sugih atau takok ngaji. Ngomong pindah kampung. Wabil anu sing takok. Mau nek takok sugih aku diusir. Wah, dirang wis sugih. Tak itu ya ben sugih. Uang. Mamu antar kena tujuan sore ulama paling ngamuk. Tapi yo keramat ulama. Kuwi ngamuk ya ora keramat, ulama ya ora keramat, kowe wong asrap bakar keramat. Dan menurut saya setuju Imam Syafi'i, tapi Imam Malik juga luar biasa. Saking hormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu lam yarwi hadisan illa wa huwa salawat at-tahar wa at-tayyib masyhur. Sehingga majlis Malik umat jalan suhai batin bahwa ini mana? Mana gak ada yang berani sama Imam Malik? Gak ada.
Nah, beliau sangat menghormatin. Malah sebagainya Pak, watabakhor. Tabakhor itu pakai apa? Dupur. Status dengan Syed Ahmad, dengan Syed Muhammad Masyur, yang ngaji kan untuk dupur. Karena beliau madhabnya Maliki, luarganya Syed Muhammad yang madhabnya. Jadi setiap ngaji, yuk, bersih. Ada minyaknya, ada dupur. Madhab sakit, ya orang. Kadang dia ini mau coba busa ambil rokok. Sampai santri ini benar pikir, rokok lempar di mata ini. Sempur. Masuk madhab Syafi, orang nanti mau nolak dulu. Tetapi dia, Yus. Akhirnya kan dia yang mau ambil rokok. Wah, lu aslinya rapati cocok, tapi kadang yang ngalim kan aja ambil rokoknya. Lu nanti roh Dewi Rajari. Buja aku ngarang rokok. Dia ini pas mulai. Kita rokok itu haram, dia bilang rokok. Ini kayak komentarnya kayak gitu. Wong ini kita sih haram, no. Musuhnya dia kayak wong ini kita. Orang beli ulama itu. Wong ini kita, no. Nah, kalau nanti ketemu kiai sing ngaram rokok, pas babi gue itu kok luang. Ini dari ulama rokok itu haram. Kalau dia pangeran udah dikebuli gue jadi pangeran kan tujuh hawa jin yang ngarepe uang kok buat kebuli. Aku santri ini apa sih kalau pemalam bantah Allah lah yang sabi makan ini Allah. Jadi rakan aku bulannya uang. Ya tapi itu khazanah kita. Udah gue rawleh tak asok, rawleh tak anut. Pokoknya nggak ada sing diri dari Allah. Asal buatan maksiat, asal rokok lu haram, lu salah malah. Muka-muka benar singgarannya makro, tapi makro mana ni digeding. Tapi kenapa mana ni makro? Sangi sore karo, sangi sore pas, sangi sore atu. Kak, sangi sore pas, sangi sore atu. Dah ya nak sangi sore pas, itu jenis karo hatan sajida. Tapi nak sangi sore karo langsung waktu jenis silaful. Hukum ono kelasnya ini. Di madhab Syafi'i hukum ono. Nah, Imam Malik kan ono ngaji biar rokok harus seperti hukumnya khilaful adab. Kadit top. Aku ngaji hadis ya hadis menyansip malah hadis rokok ya aneh-aneh. Wah ini madhab Maliki ngaji hadis ya. Malah Imam Syafi'i aku ada sih ngaji biar jadi kita pun, aku ngaji hadis nabi jauh di tempat sana terhormat. Orang yang gini dia. Bos itu cuman ngori mengalir. Demi debatku serius banget. Cuma keluar dari pribadi buat cocok. Rokokan kok ayo kena jual susah ya. Kadang macam jerku tak tahu. Kau bilang buat cari tahu tak kok ini. Ih, nampaknya rokok sebetulnya. Ih, bos. Kalau rokok boleh ada. Udah ini macet. Sumpah ke macet. Mana macet banget. Jadi dia gawap ya. Jadi ini hebat. Ngaji rokokan. Aku kan gawap ini. Kok bisa rokokan. Jadi macet. Jadi kepikiran. Bila yang gue boleh. Tapi kita juga ngalir. Masih ngulang ke rokokan. Ya seru. Kak keyakinan yang mengyok jauh rokok karena hal umum yang umum. Halal halal. Nah itu kucing minang. Nah itu suruh yang minang halal halal. Halal. Jadi misalnya bujuk minang. Aku yang menikah halal. Nanti. Kak minang itu halal. Coba ya materi ini bu. Suruh. Gambir, jadi, kono jadi barang, baku. Kami nak ni salah, saya kata apa? Cari bujuk mengina, orang nak ni barang salah. Dah ni siapa? Siap tak? Siap. Kau ikan besong larang, orang nak ni barang. Ayo jawab. Nah halal tak umum lah saya gigi, bujumu tak kon. Halal haram. Setengah. Dah yo hukum-hukum mulai gigi banyak ulama mesti mahal dan hilaf karena apa ya? Dikatakan haram mengurangi orang berazino, dikatakan halal itu terus untungnya opo merokok dilakoni. Itu bedanya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Malik pasti milih khilaful adab.
gak ditotok. Masa nyebut Allah mampu rokok, mampu. Ya memang itu. Makanya beliau itu majlis itu hebatin rokok. Memang itu hidup. Sangat-sangat. Sampai Imam Syafi'i ngendikan, aku Joko nyifati wajah Imam Malik. Aku kata roh deket. Sangat langsung kan Imam. Jadi Imam Syafi'i. Nanti aku nak ngaji, aku buka Sofifah itu pedih. Saking wibawanya. Nah. Terus era Imam Syafi'i dengan gebrakan usul fikihnya macam-macam, agama itu menjadi kayak canggih. Nah, tentu ashabu Malik banyak enggak cocok. Terus mulai bisa kadang mau sholat yuk gitu. Tapi semuanya KPKP ikhlas, harus jadi fit. Nah, memang berkodoh ikhlasnya kan ya wajar. Namun mana hati, namun. Ya bodoh kata suara. Aun zira alaihi zikru mimpainina. Bagi kola ta'ala balim balim utai kufar kufi syakir dalam kemamangan yang diberi saling zikir insun wahyu dikisi wahyu insun ayil Qur'an ini dikisi Qur'an hai tukat berbu sikir orang yorono sama kufar muka aja ya insun tepot bihi kelawan bawa Qur'an balam maya duku agar balik peran orang yang jibi sopuh ngafir ada bi insi so insun tengahnya Qur'an ya ada tapi sang kata apa ada di terus ya itu buang kan kenapa gak gue menang nah aslinya kasroh tetap di kasroh lo bila lo tambine lo kan mestinya kan ada bin tapi berhubung sedengan yang mutakalim ada di ya itu buang tetap gue tenusan lo kas roten tetap lo kasroh dia yes walau zaku mau bodoh ini bisa buang kafir gue yang ada lima yang berkoroja akan tetap sama Rasulullah di lama walau daku mau podo ngerasa no sopo kufar gue ing adab lah sot daku yang tine podo bener no sopo wong kafir anak dia yang nyerek lahmat sallallahu alaihi wasallam jadi wong kafir nganti gorono nabi orang ngerasane disiksa Allah sebab gorono ini tapi engkau nah iseng akhirat dilibuk non rokok karena mendustakan nabi lagi iman tapi nyarane iman saat itu sudah tidak manfaat tapi walayan faulan orang manfaat yang mengkufar apa atas jiku beneran nabi kina izin eh kina itabu musa'ah makanya terjadi kiamat ini Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masyadu wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa barik wa sallam asma'in. Allahumma ya Allah ifir lima syaifina wa ya ifir madina wa akhfir ya Allah muassisi hadal mahal wa anzilhum manzilan husnan min tuka ya Allah isal kubrohum liyadil jinnah rautotan liyadil jinnah ratasal kubrohum fadratan kubrohum Allahumma akhfir lahum ma'afi ma'afu anhum basalil jannata ma'wa'um ya Allah ilahi naqihim min khatayahum kamayuna kutsabul abiyatum natanas walakihim biridho kalam namin safatik walakihim bimakhrat kalam namin adab bana atina fitunya hasanah fil akhirati hasanah fil adab benar sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa sallam ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin